kita merujuk kepada satu cerita. Hari ini cerita ni berlaku di zaman baginda Rasulullah. Ada satu orang perempuan namanya dia ni gini, perempuan ni tuan-tuan, nak dia ni adalah isteri kepada seorang sahabat baginda Rasulullah. Nama suaminya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Dia ni bawa anak perempuan dia dorang pergilah jumpa baginda Rasulullah, mengadu hal kat Nabi, ya Rasul, suami aku ni, dia kata Sa'ad bin Rabi', dia ni meninggal dunia terbunuh dalam perang Uhud, yang mana dia pergi perang bersama-sama kamu, ya Rasulullah. Tapi kata isteri kepada Sa'ad bin Rabi' ni, bapak dara dia, bila saya kata bapak dara, dalam hadis ni sebut bapak dara, pak dara ni tuan-tuan, pak dara siapa ni? Dia kata pak dara kepada anak-anak perempuan dia ni, maknanya pak dara tu siapa? Pak dara tu adalah adik beradik kepada siapa? Kepada si mati. Maknanya si mati dengan yang dikatakan pak dara kepada anak perempuan ni merupakan adik berah, dia adalah adik beradik. Maka pak dara tu kepada anak perempuan dia sebut dengan isteri Sa'ad bin Rabi' adalah apa? Dia adalah ipar. Lalu dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, pak dara anak aku ni ambil harta ayahnya semua sekali dan dia tidak berikan sedikit pun kepada kami, termasuk anak-anak perempuan Sa'ad bin Rabi' ni. Oleh sebab kerana tak dapat bahagian tu, maka dia nak berkahwin tapi tak ada harta. Kalau ada harta maka bolehlah berkahwin. Maka Nabi jawab, nanti Allah akan turus, Allah akan turunkan hukum tentang pesaka ni. Jawapan tentang cerita ni. Lalu Nabi, tuan-tuan, pergilah berjumpa dengan pak dara budak-budak ni, ya. Maka Nabi pun beritahulah kepadanya apabila turun ayat Quran tentang harta pusaka ni, kata baginda Nabi kepada pak dara kepada budak perempuan tersebut, iaitu adik beradik kepada Sa'ad bin Rabi', Nabi kata berikan 2/3 bahagian kepada anak-anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Maknanya anak kepada Sa'ad bin Rabi' dapat bahagian 2/3 sebab dia dorang. Kalau dia seorang, ikut hukum faraid dapat 1/2, tapi sebab dia dorang maka dapat 2/3, bagilah dorang. Kemudian Nabi kata kepada pak dara dia, 1/8 itu berikan kepada isteri Sa'ad bin Rabi'. Maknanya bini Sa'ad bin Rabi' dapat 1/8. Yang baki itu Nabi kata baulah untuk bahagian kamu. Tuan nampak tak cerita dia? Maknanya bila Nabi teguh kepada budak-budak ni punya pak dara, so bahagian isteri 1/8, bahagian anak-anak Sa'ad bin Rabi' yang dorang tu dapat 2/3, baki baru diberikan kepada siapa? Kepada pak dara dia. Jadi saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau misalkan ikut cerita ni tuan-tuan, kalau abang kita mati ataupun adik kita mati, yang laki-laki lah, lalu abang kita mati ada harta, lalu kita pulun semua sekali, kata budak-budak, pulun apa pulun? Dia ambil semua sekali, eh? Pada pendapat tuan-tuan, betul ke tak betul? Kenapa tak betul? Sebab dalam cerita tu si mati ada ada waris. Siapa waris si mati? Isteri waris si mati. Anak-anak si mati juga adalah waris si mati. Tapi tuan-tuan kena ingat je, kalau dalam cerita ni si mati, Sa'ad bin Rabi' mati, tidak ada anak lelaki. Sebab tu, oleh sebab dia mati meninggalkan isteri seorang, dorang anak perempuan, maka anak perempuan dapat 2/3, isteri dapat 1/8, baki diserahkan kepada adik-beradik si mati. Tetapi tuan-tuan, kalau sekiranya si mati meninggalkan adanya anak laki-laki, adik-beradik si mati dapat tak bahagian? Dalam cerita ni, si mati tak ada anak laki-laki. Apa akan jadi kalau ada anak laki-laki? Dapat tak adik-beradik si mati tu punya bahagian? Untuk makluman tuan-tuan, kalau si mati ada adik-beradik dan ada anak laki-laki,
maka adik-beradik laki-laki si mati ataupun perempuan tidak akan dapat bahagian daripada harta abang atau adiknya, kerana abangnya yang mati itu atau adik yang mati ada anak lelah, ada anak laki-laki. Maka adik-beradik tutup cerita. Tak payahlah nak menginding. Tak payahlah nak numpang kasih. Tak payahlah nak mengamuk. Ya, ini yang sekarang yang banyak berlaku tuan-tuan. Macam mana cerita yang saya beritahu pada semalam tu. Ya, adik-beradik bergaduh sebab nak merebut harta pusaka abangnya. Sedangkan abang yang mati tu meninggalkan anak lelah, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ada, maka adik-beradik tak akan dapat. Kalau tak ada anak laki-laki dan pada masa yang sama juga tak ada ayah kepada si mati, baharulah ada bahagian untuk adik-beradik si mati.